Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abah Endut bagi-bagi rezeki, tepatnya di Suramadu. Dan pada siang ini saya akan pulang ke tempat kelahiran saya di Kampung Tambelangan. Sepanjang jalan nanti untuk menuju kampung saya banyak orang-orang yang minta sumbangan amal pembangunan masjid. Dan disitulah target saya pada siang ini akan bagi-bagikan uang untuk pembangunan masjid. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan Abah Endut bagi-bagi rezeki. Salam barokah. Sudah sampai saudara, dan sekarang saya akan memberikan sumbangan untuk masjid sebesar 1 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk semuanya, untuk orang tua saya dan untuk keluarga saya beserta kru saya. Ayo kita turun dulu. Sumbangan ini kepada panitia masjid ya. Saya langsung jumpai beliau kiainya atau takmir masjid ini. Dengan Abah Endut bagi-bagi rezeki. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan barokah ya. Ya, sholat Jumat di sini dulu. Insya Allah saya akan lanjut terus ke Timur Kiai. Di mana sampean? Saya aslinya kelahiran Sampang tapi tinggal di Surabaya. Dan ada kibah hari itu. Oh gitu. Tapi pasti saya nyoba ke Mas Salim dulu. Iya. Ya, setelah itu kita akan lanjut. Iya. Monggo. Siap. Perjalanan kita di siang ini sangat memuaskan bagi saya pribadi. Niat saya dari rumah keluar dengan niatan untuk memberikan sumbangan langsung di tempat amal-amal di pinggir jalan, di sampingnya masjid tepatnya. Akan tetapi sampainya di sana, tidak disangka qadarullah, Allah pertemukan langsung dengan takmir masjidnya, yaitu Kiai Fakhri Sahal, cicitnya Syekhona Khalil Bangkalan, yang sepanjang umur hidup saya sampai detik ini tidak pernah ketemu dengan beliau kecuali pada hari ini. Itulah satu takdir dari Allah. Ketika kita keluar dari rumah berniat baik, Allah langsung hantarkan ke orang soleh. Alhamdulillah. Jangan lupa terus ikuti perjalanan Babah Endut bagi-bagi sedekah. Salam barokah. Bye.